ini. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Baik, ada satu kenyataan tuan-tuan, bekas pembimbing PAS bersatu bersama 200 ahli amanah. Dua orang bekas pembimbing PAS dalam satu akan menyertai amanah, kata Pengerusi Amanah Johor Aminul Huda Hassan. Aminul Huda berkata, majlis penyerahan sebahagian borang keahlian amanah oleh bekas Esko Kerajaan Negeri Johor dan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun bersama ahli mereka akan dilakukan di Sungai Abong Muar esok dan sebahagiannya di Taman Uda Pertama Utama Perling. Pernyataan mantan EXO dan mantan ADUN daripada Bersatu dan PAS itu adalah satu isyarat yang jelas terhadap penerimaan kepada perjuangan amanah yang membawa semangat rahmah seperti ditunjukkan oleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. And so ada pimpinan yang akan melompat daripada PAS dan juga Bersatu bagi menyertai amanah dan juga dalam pilihan raya kali ini, insya-Allah. So kita harap itu adalah satu permulaan yang baik dan kita harap dia akan membawa kemenangan yang lebih besar kepada kita dalam pilihan raya yang akan datang. Baik. Saya nak bawa berita ni lah tuan-tuan berkenaan dengan Big Brother. Beberapa hari lepas ada pegawai, apa orang kata, bukan pegawai, wartawan kanan menyebut tentang SKMM berhenti bertindak sebagai Big Brother, dia kata. Saya baca je lah. SKMM harus berhenti daripada bertindak sebagai Big Brother, wartawan kanan. Kami sama sekali tidak bersetuju dengan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia yang kebelakang ini bertindak seolah-olah sebagai Big Brother. Abang Musan dengan sewenang-wenangnya menyikat kandungan dalam talian. Kami bimbang sejak akhir hari ini pengamal media telah dipanggil oleh SKMM untuk memberi penjelasan mengenai kandungan yang mereka bawa menerusi portal berita dalaman dalam talian mereka. Apa yang lebih membimbangkan adalah kebanyakan kandungan dilabelkan sebagai menyinggung itu hanyalah laporan dan pendapat yang dianggap kritikal terhadap kerajaan. Kami sekali-sekali tidak akan menerima sebarang percubaan untuk menggunakan agensi seperti SKMM untuk menyoal, menapis atau menyikat portal dan kandungan berita dalam talian. Dalam masa yang sama juga, saya ada di kalangan pelajar. Ada di kalangan pelajar UKM sendiri yang menyatakan, yang buat satu kenyataan bahawa dia kata kerajaan tidak boleh bertindak seperti SKMM, jangan menyikat kebebasan. Saya nak cerita. Adik-adik sekalian, kalau adik-adik nak tahu, antara wartawan kanan, kononnya kanan itu adalah Johan Japar. Johan Japar ni adalah antara, kalau tak silap saya, wartawan kanan zaman Mahathir dahulu. Ni kita nak cerita pada adik-adik yang baru nak up ni. Ya, yang dimanipulate kerana yang tak tahu pun sebenarnya, sekatan itu apa. Korang tak pernah tahu dan tak pernah merasai sekatan yang sebenarnya. Korang tak pernah disajikan, dihadapkan dengan, kalau tulis sebarang berita, bukan setakat tulis sebarang berita, semua heading, headline-headline itu, Mahathir kena vet through. Mahathir kena pastikan, bukanlah Mahathir personally, tapi ada pegawai dia, dia akan pastikan betul ke headline esok yang ini. Mana-mana sebarang berita, surat khabar, mesin cetak, media, yang dikatakan bercanggah sedikit dengan kenyataan kerajaan, akan kena tangkap, akan kena serbu, akan kena masuk ISA, akan kena pastikan bahawa mereka tidak boleh bersuara langsung. Tuan-tuan, ada lagi ke wartawan yang kena tangkap sekarang ni? Ada ke media-media yang kena tutup? Ada ke lesen yang kena tarik balik? Tak ada. Sebaliknya, dia kata yang menyinggung. Dia kata dalam kenyataan itu, dia kata kita kena ada kebebasan. Kebebasan kena ada. Tetapi dalam lingkungan undang-undang yang dibenarkan. Contoh kalau saya nak kata budak-budak UKM. Semua budak-budak UKM ni memang kaki lalok. Kan? Bosia. Perempuan ni semua budak UKM tu adalah bosia. Lelaki ni semua bohjan. Semua kaki dadah. Betul ke kenyataan itu? Oh, tak bolehlah kamu cakap macam tu, Is. Eh, bukankah kebebasan bersuara? Bukankah itu satu kebebasan bersuara? Kenapa nak marah? Kan? Bukankah satu kebebasan bersuara? Kenapa nak marah? Okeylah tu. Kan? Tak ada ke pelajar UKM yang kaki mabuk, yang kaki lalok? Tak ada ke pelajar UKM yang mungkin jadi bosia? Tak ada. Mustahil. Tapi tak bolehlah kata macam tu. Memanglah ada. Tapi bukanlah semua. Exactly my point. Jangan kata kerana, dia sekat ni, sekat itu. Kenapa? Soal dia, tanya dulu. Kenapa wartawan itu dipanggil atas perkara itu? Kenapa? Dia kata kritikal terhadap kerajaan.
kritikal ke atau fitnah ataupun gunakan perkataan yang separuh benar terhadap kerajaan. Banyak heading-heading, headline-headline sebenarnya tak betul pun. Dan akhirnya diakui, kemudian barulah oh dirujuk, oh sebenarnya benda ini tidak betul, benda ini tidak benar, benda ini tak wajar, benda ini tak berlaku pun. Lepas itu baru, tapi benda tu damage is already been done. Sebab tu saya kata dah hari tu, bila Fahmi Fazil tak ambil tindakan, korang kata lembik. Bila Fahmi Fazil ambil tindakan, dikatakan dia sebagai Big Brother. Menyekat. Ni, tindakan dah diambil. Akhirnya tuan-tuan, dia macam ni. Saya dah kata banyak kali, sesiapa nak mengemukakan bantahan terhadap polisi kerajaan. Saya suka tengok seorang TikToker, dia kata dia ekonomis. Dia orang, dia selalu cerita pasal ekonomi. Ada polisi-polisi kerajaan yang dia tak setuju dan dia kritik. Tapi dia kritik daripada segi ilmiah. Dan saya tak ada masalah dengan benda tu. Saya tak ada isu pun dengan benda tu. Nak kritik-kritik, tak ada masalah. Daripada segi ilmiah lah kritik. Tapi jangan fitnah. Tapi jangan fitnah. Jangan selewengkan fakta. Nak jadi wartawan, bawa fakta yang sebenar. Bawa fakta yang betul. Bawa analisa yang betul. Siapa saja nak menulis, betul, siapa saja boleh menulis. Saya pun boleh cakap yang bukan-bukan. Adakah itu dalam kerangka undang-undang yang dibenarkan? Of course tidak. Fitnah tidak dalam kerangka yang dibenarkan. Fatwa, fatwa pula. Kenyataan itu boleh. Tapi dalam kerangka yang dibenarkan. Contoh, saya bagi contoh tuan-tuan. Oh, sebab saya dah tutup dah. Kenyataan daripada Hassan Karim. Dia tak setuju dengan apa liberalisasi, apa orang kata, pelaburan, dia kata. Seolah-olah berlaku sebelum DEB. Sebab dia berhaluan kiri. Dia tak bersetuju. Dia orang PKR, orang keadilan. Dia tak bersetuju dengan apa yang dibawa oleh PMX bila dia nak bawa Elon Musk ataupun Tesla ke dalam Malaysia, seolah-olah kita nak backward, terkebelakang pendapat dia. Itu tak ada masalah. Itu pendapat dia walaupun dia dalam parti saya sendiri. Dia kritik beberapa perkara tapi secara berilmiah. Dan kita boleh kritik dia baik, tak ada masalah. Tetapi jangan fitnah. Jangan kata benda yang kita tak cakap. Jangan ulang benda yang kita yang sepatutnya tidak ada dicakapkan oleh kerajaan tetapi dikatakan, diucapkan oleh kerajaan. Saya nak baca satu kenyataan, saya tutup dengan satu kenyataan atau satu ulasan yang ditulis oleh seseorang di dalam Sinar Harian. Dan saya nak kepada saya setuju atau tidak setuju dengan kenyataan beliau. Baik. Siapa sebenarnya Big Brother? Awang bukanlah nak menjebelahi mana-mana pihak, tapi awang tak ambil hormat pada kenyataan 8 orang wartawan veteran. Dan wartawan veteran ni hidup pada zaman bila tuan-tuan? Zaman Mahathir. Dan mereka mewah di dalam zaman Mahathir. Yang pada masa itu menyekat kita. Lagi teruk daripada ini. So siapa sebenarnya yang Big Brother? Mereka kata SKMM jangan berlagak macam Big Brother. Ini ekoran daripada tindakan SKMM. Memanggil ketua-ketua pengarang dan menyekat kandungan berita dalam talian. SKMM nampaknya guna kuasa mereka untuk bertindak dengan cara yang berlawanan dengan hendak Tok PM sendiri. Beliau berjanji benarkan media bebas, tapi media kenalah bertanggungjawab. Memang SKMM ada tugas sendiri. Macam kata wartawan veteran itu, mereka sedar sosial media yang tidak terkawal. Banyak berlaku fitnah, hasutan dan fake news dalam media sosial. Tapi talian berita yang dikendalikan oleh wartawan profesional dan beretika tak sama dengan hantaran yang tak bertanggungjawab dalam media sosial. Takkanlah keluar utusan TV, Awesome TV, Petiwa TV atau Hijrah TV itu ada agenda sendiri. Takkanlah mereka tak boleh buat teguran atau kritikan terhadap kerajaan. Teguran wartawan kanan itu bangkitkan polemik yang hebat juga. Ada yang sokong, ada yang tentang. Ada yang tuduh mereka anti Tok Seri PM. Bila pula menegur agensi kerajaan sama dengan anti PM. Awang cuba berharap sekurang-kurangnya teguran wartawan tadi diambil endah oleh SKMM. Tapi dalam masa yang sama juga, betul saya setuju. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita kata pada zaman mereka itu menjadi wartawan, sebab itu dia wartawan kanan. Mereka hidup dalam zaman di mana Mahathir berkuasa. Kenapa pada masa itu mereka tidak bersuara mengatakan bahawa Big Brother disekat. Suara tak boleh keluar. Orang lain tak boleh keluar. Sedangkan Johan Jaafar itu sendiri berada dalam media prima. Di dalam TV3. Kita pernah boikot TV3. Kita tengok betapa meluatnya kita dengan berita harian Utusan Malaysia. Sampai kita tukar nama. Utusan Malaysia jadi Utusan Meloya. Berita harian jadi berita hairan. Buletin utama apa. Sampai kita boikot nak tengok. Nak muntah kita. Hari-hari maki kerajaan negeri Selangor. Tak ada air 3 hari. Tapi punya cerita macam 3 bulan tak ada air. Dan mereka hidup pada zaman itu, tuan-tuan. Mereka hidup pada zaman
di mana media paling teruk kena sekat. Sekarang ini, bila mereka fitnah, kita panggil pengarang, tanya justifikasi dengan perkara tersebut. Oh, tak boleh. Ini adalah satu bertentangan. Sembanglah. Dan kita sekat konten-konten yang benar-benar sebenarnya merosakkan dan mengelirukan. Benda itu bukan dicak. Dia nak kritik tak ada masalah. Tapi masalahnya benda yang dikritik itu benda yang tak benar. Benda yang tak betul. Nak kritik macam mana? Kita nak bagi contoh terlalu banyak. Kita nak bagi contoh terlalu banyak. Tetapi itu yang berlaku dalam negara kita. Tuan-tuan, wartawan kanan, nak cerita wartawan kanan, veteran. Tuan-tuan selidik balik dia orang tu siapa. Dia orang mewah hidup pada zaman siapa, tuan-tuan. Mungkinlah, saya tak kata saya tak menuduh lah, mungkin. Zaman ni dia orang dah tak boleh cari makan kot. Itu dia orang bising pun. Mungkin dia orang tak minat lagi nak jadi wartawan, tak apalah. Tapi kita pun tahu akan media buy. Dan macam mana media-media ni akan guna apa sahaja kaedah sekalipun untuk memastikan master mereka yang bayar duit itu akan diserve untuk nak jatuhkan orang yang dia nak kena lawan. Dalam kerajaan ini, kerajaan lah. And bila kita sekat, oh, ini menyekat kebebasan media. Kenapa? Dia boleh kritik kita tapi kita tak boleh kritik dia. Itu bukan kritik, itu sekat. Yelah. Menyekat itu mengkritik kerana kamu menggunakan fitnah, hasutan yang sebenarnya tak benar dalam polisi-polisi kerajaan.